Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ratusan warga Bintan, Kepulauan Riau berdesakan untuk mendapatkan kaos yang dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya, kaos berwarna hitam ini dibagikan Presiden di sela-sela peninjauan vaksinasi anak dan lansia. Beginilah suasana warga yang berebut hadiah dari Presiden Joko Widodo pada saat melakukan kunjungan ke Bintan, Kepulauan Riau. Warga saling berdesakan untuk mendapatkan kaos bergambar wajah Presiden. Petugas yang mengawal Presiden pun tampak kesulitan mengendalikan warga yang berusaha untuk mendekati Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga untuk lansia dan dosis kedua untuk anak yang digelar di Gedung Community Center Bintan, Kepulauan Riau. Presiden berharap agar vaksinasi ini dapat melindungi warga dari paparan COVID-19. Alhamdulillah dapat. Dapatnya bagaimana tadi? Kami merebut. Merebut. Melempar kami yang merebutnya. Oh, dilempar Pak Jokowi tadi ya? Senang ya dapat ini? Alhamdulillah senang dong. Tadi saya minta di tengah jalan dilempar Pak, dapat. Alhamdulillah Pak ya. Semoga Pak Jokowi sehat selalu, murah rezekinya Pak.